Yeah. Ah, tu aku suka dasar. Senario. Nol. Good, okay. Yeah, next. Okay. Sekian pipi dia. Muyo. Oh, ni bukan? Bukan. Nampak kamera besar ya. Hama, HKM. Hai Kak Mia Ahmad, hati perempuan. Ya. Rahimah, Mak Sari. Hai Kak Mia Ahmad, hati kering. Jalan yang campak. Apa pun je lah. Murah ni. Saya nak set dulu. Tapi dari kripto, dia ni gerak lah. Tapi dia buat saja dia tu. So, kita ada kripto. Oh, dia boleh start sekarang? Dah. Oh. Sorry lah, boy for you. Kau lagi tak ada, kau bangun. Dah nampak Johannes yang jadi hidup. Dah nampak lah. Kantor. Adakah kami yang seorang pemandu? Alamak. Apa? Kami tak mandu. Dia mention I kan? Ya, you nak beri apa? Baik-baik. Saya Mia kat tak letak buku sini kat tepi. Kat tepi eh. Cari nak kena lelah sampai. Dia jelain pula. Habis tidur ni semua pasal you ni. Okay lah, assalamualaikum semua. Nak buat mute party tak pernah saya kisah ni. Tak tahu lah. Saya jadi gila. Kau tak jadi gila. Yes. Senang je test sex sebelum buat cincin. Di sini? Tak boleh cakap, boleh cakap. Kalau boleh cakap, dengar tak? Dengar? Sebab dia cakap senyap, dia senyap tu. Oh, dengar suka dia cakap. Yes. Saya sebanyak mungkin, saya suka dia minta doa. Tak nampak ni. Dia lambat sikit sebab pakai angkat kan. Boleh sama macam Mia lah lagi. Benda dia besar lah. Dia rasa kalau tak sempat jawab, kita jawab je dekat. Itu macam boleh tak? 27 tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selain BHP dan
drama apa lagi yang best tu? Selain Hati Perempuan, yang akan tayang dekat TV3 Cerita Drama 5 kali cerita. InsyaAllah tak minggu ni minggu depan. Ya, yeah, bro, nampak. Ahmad ada beberapa orang yang balik. 5. Dan dia just nak tengok live chat tapi tak boleh pulak. Kena nak watching ni. Habis pun tak nak jalan ni. Kalau ada. Tinggi Hafiz Amnia berapa? Hafiz rasa mana? Hafiz rasa anak saya. Saya rasa Kuala Lumpur je. Jalan Lipu. Lahir kat Jalan Lipu. Tinggi. Kita nak try atas si takut tu. Jadi hey, atas katil atau apa tu. Ada katil. Layak ada kustil. Nor Naina switch. Hi. Hi. Jadi, saya 25. Kakak, kakak apa dah? Oh, kakak 30 lagi. Okey, lama sikit. Scene apakah yang paling suka untuk dilakukan dalam Hati Perempuan dan terpaksa di dalam action? Siapa? Siapa? Dulu. Yang paling suka dengan action. Oh, scene yang kena bagi kad tu. Bagi kad tu mana kan? 3 kali shooting kan? 3 kali buka. Daripada baju lain ke baju lain ke baju lain. Semua boleh ganti. Ha, sebab baju dia tu biru. Muka tu jadi biru. Jadi biru. Terus jadi poin lagi. Nah, Pak Yeti tu tanya. Dari mana datang minat berlakon? Siapa role model kakak dalam berlakonan? Dari mana datang minat berlakon? Sebab saya ini komersial. So, from there, tiba-tiba minat tu datang. Minat cuba berlakon. Role model is Jennifer Garner. Melayu kan? Okay, sekarang kita mulakan sesi bersama Mia Ahmad je. Melayu, Melayu. Kak Mia, Abang Rufi spotting tak nampak macam garam? Garam? Alah, yang ni. Kalau garam, tak takut. Macam garam? Macam garam? Tak, spotting. Ya. Boleh lah. Patut jadi hidup 3 kali. Tanya sebanyak mungkin bagi mereka perlahan ni start marah-marah tu. Susahlah sebab saya tak suka nak marah-marah. Kita ibu dia kat set buat marah. Segani dan disukai iraman. Telah habis ada. Tak tahu lah orang segani. Dia baca kita dia akan lagi. Hai Kamiya, Yohani segil sampai episode berapa? Kesian Tengku. Kita pula stress tengok. By the way, I love you. Aku stress juga. By the way, stress juga. Stress juga tengok. Tak, aku suruh keluar dulu lah. Dia tak ada. Kenapa kena lipat-lipat dia? Kenapa kena lipat tu? Okay. Mia, so awak bagi tahu 4 happy. Sir? Apa tu? Cheer kot. Cuba awak bagi tahu 4 happy sengal, buruk, lawak. Kuharis Kuril Syahrul Rizwan adalah hati perempuan yang penonton perlu tahu. Mana? Ni Pahim, pelik dia. Wuuu, dengar suara ni. Kejut ke ke? Ya, nak semua tanya, Yohanis nak jadi dengkian sampai episode berapa? Tak tahu Yohanis tu. Tapi maafkanlah dia, dia emosi tak stable sebab dia nak ender kan? Tak payah ender. Dan selepas nonton boleh watak Yohanis dan Hati Perempuan dah sekejap lah. Tengok varian sekejap. Sebelum nak buat scene tu pun dah sekejap. Kena macam mana dah Yohanis memang begitu. Pick up line paling kelakar yang Mia dengan Hafiz pernah dapat. Pick up line eh? Saya dapat pick up line. Ui, siapa tu kan? Ada. Ha? Pick up line. Nak BBP? Tak, sekarang pick up line. Nak ID reject. Ya? Hafiz Adam dah berapa yang lama berlakon? Ha? Erwin Nadim tadi. Berapa? Dah berapa lama berlakon? Ni tahun kedua. Dah 2 tahun. Dia nak kahwin. Dah berpunya. Seperti yang lain. Dia tanya Hafiz Adam. Tadi Mi Ahmad kan? Dua. Ha? Dua-dua. Siapa dua-dua tadi?
saya kahwin target 30. Saya kahwin target sebelum 30. Masa masih suntuk. Aku nak tengok kan. Apa lagi? Mia Ahmad bila nak datang Singapura dengan hati perempuan family? Nak datang kalau orang Singapura jemput? Saya jemput lah tu. Bila nak datang? Tanya Kak Mia nanti makan apa? Allah. Hati. Hati. Sebab tu. Makan ni. Makan ni. Berarti kalau nak cantik makan hati, kau ingin tiga hari. Daniel Ibrahim sudah terpengaruh tak dengan hasutan kulit? RYB. Ah, of course lah kan tengok. Ah, mesti dah sedih. Aku tengok pun jemput orang ni. Yang bersanya lah. Kalau Hafiz dengan Mia tak jadi pelakon, agak tak jadi apa? Saya mungkin jadi graphic designer. Saya jadi stewardess sampai bila-bila. Untunglah boleh jual. Banyak tim tadi ikut kat sini. Nak tanya watak apa yang paling Hafiz Adam ingin lakonkan belum pernah dapat? Saya nak watak psycho, orang gila. Saya. Yang macam-macam ni lah. Kau berhal weh. Ha? Dah psycho lah tu, dah psycho tu. Psycho orang gila. Ni ada orang request senyum sikit. Asyik watak garam. Ni senyum? Haa, senyum. Bila nak karok dengan tim hati perempuan lagi? Bila nak apa? Karok. Karok? Karok. Dengan tim hati perempuan. Dia boleh nyanyi, saya tak boleh. So, macam. Dia suara sedap ni. Lepas tu hujan hari kan? Eh, si gadis yang ayu yang baju berselendak coklat berbaju merah hati. Oh, ayu kau semua menawan. Sihat tu adik. Sihat. Boleh punya. Apa tu? Dia tapi kat lain tu. Oh, pikat lain. Congrats. Nurzu terbaik. Eh, apa adik kat Mia Ahmad lah. Dia datang apa yang paling takut Mia Ahmad? Ular. Ah, sama. Ular katak belum boleh yang slime dia. Cicak Mia Ahmad. Hafiz pun ayat tak boleh allergi. Ya, tak boleh allergi. Ayu dah suka nak minta kat Mia wish birthday saya. Happy birthday Ayu Nazuha. Semat rambut tak kemas ni. Lain dia lain. Nampak dia ni dulu tak dapat kan? Siapa yang you paling suka sekali dalam cerita hati perempuan? Kenapa? Adrian. Sin B. Sin B. Sebab tak tinggalkan dia. Eh, excuse me? Tak. I tinggalkan you tak nak balik. Silap lah eh. I tak terima you balik. Sebab lah. Okay. Kalau apa oh, ni? Please buat satu scene. Boleh je belum aku. Ha. Okay, buat scene apa? Scene apa? Apa ni? Kan kacau tu. Katlah, jadi kan diri tu. Takkan tak ingat. Okay, jap. Ambil mood jap. Ingat tak? Tak ingat, macam main-main taram dah. Taram ni. Ni sampai dulu kan, cakap apa? I tak akan berhenti hantar bunga pada you. I rasa you ni dah gila lah. Yang ambil balik kat ni. I nak you berhenti hantar sampah ni semua ke office I. Satu je I cakap. I tak pernah sangka lepas I tinggalkan you, you makin beban. Ni phone! Ah, macam ni lah tangan-tangan ni terus kan? Macam ni lah. Okay, kita mood tanya Nyaman suka karut lagu apa? Saya suka karut lagu apa? Banyak lah nak list down. Sami itu salah satunya lah. Siapa tengok lagi sekejap? Tengok air gambar Lilin, aku buka video tu. Lain dah. Okay, lagi-lagi kita baca. Kita bekerja ni, Cuma tulang.
pengalaman best shooting dengan kru Haji Pempan. Actually, sepanjang shoot, best. Best, kita orang macam family. Lepas tu dia suka kenalkan I. Dia ni suka bully, suka bully orang. Kita orang suka prank masing-masing. Syarul kuat prank orang, Adwar kuat prank especially orang. Especially tengah tidur. Yes, semua orang takut nak tidur kat set. Semua orang takut tidur set sebab nanti muka semua keluar kat dalam grup. Muka mula tidur. Saya berasa baik sebab saya mula tidur kat set. Dedicated lagi apa kan? Makan dikit tu. Ada orang tanya, ada orang request sikit lagu ST, ada perempuan. Selamat. Tak tahu dah lagu tu. Tak apa lirik, kau tak tahu-tahu. Bila tak tahu-tahu tak tahu. Tak apa lirik. Eh, by the way, ada tak saya digambar Mia tengah tidur kat tu ha, kusurut. Selamat. Yeah. Ya lah. Itu dia apa ni? Playful. Rasa-rasanya petani mixtape Rasa Yohanis Tengku Zaril. Tahniah kepada setiap aku dan korang. Thank you so much. Thank you sebab tengok and support. Hati promo baik. Salah promo. Pak Hafiz Adam aka dan itu saya pakai baju lain brand. Yeah, lain. Ada orang tanya Kak Mia dengan nama Hafiz tinggi berapa ya? Tinggi? Tinggi. Dah jawab tadi. 179. 160. Saya Gergon ni ringgit. Tak apa. Cute. Tangan bila tak bergerak pun. Okay. Sentak ke belakang tu. Ya, betul. Sorry, sorry, sorry. Salah buat lah. Hashtag salah buat. Assalamualaikum Mia, harap akak dan keadaan sihat. Sentiasa bila akak akan start dalam ini. InsyaAllah maybe dalam tengah bulan tapi tak dikumpulkan lagi. Bila nak buat bila nak buat tour bersama Hati Perempuan. Eh, Hati Perempuan bersama pelakon-pelakon lain. Lo tahu ke? Tahu. Apa ni? Bernasib baik terjawablah soalan. Kalau tak Haji tak dijawab. Bukan mana tapi angkat ada rezeki. Alah janganlah gitu. Tak itu drama TV3 yang buat. Yalah tak apa. Ini mesti orang belakang-belakang ni. Kalau cari tangan ni. Mia Ahmad, I hope you can success dalam bidang lakonan pada masa akan datang. Tu, Arizan. Abang Hafiz, sebab cerita Haji Perempuan ni ada jawab lakon lain tak? Ada tapi tengah dalam perbincangan, tak ada confirmation lagi. So, tak boleh reveal lagi lah. Untuk yang akan keluar je lah. Eh, nampak? I pay to it sendiri. Tu repost TV. Satu jalur lepas. So sweet tengok korang ni. Tim Hati Perempuan memang the best. Love you, Mia Ahmad. We love you too. Tolong jangan bercakap bagi pihak I lah. Nampak tak dia suka bully I? I tak faham kenapa I meloyan ke dia. Tolong tahu pula macam ni mangan dia. Penat aku nangis. Tahu tak? Penat ke ending tu? Nak tanya, Mia dah kahwin tu belum? Belum. Ada tanya tu, dia ada anak satu dah. Kak Mia cakap, hai Natasha, hai Natasha. Tuan, tak dapat pun wish good luck dari Mia Ahmad dan Hafiz Adam. Good luck. Good luck. Tapi good luck untuk apa? Good luck. Exam apa? Exam. Betul ke apa? Yang keluar. Fly me to the moon. Pani nak baca, baca dulu baru cakap. Itulah, you lah. Tadi ceritakan pengalaman. Ha, Kak Mia, bila nak berlaku jadi watak antagonis? I dah buat you. Antagonis? I rasa, saya rasa watak Yohanis ni bukan kena antagonis dah. Tak, dia tak, ini annoying. Yohanis ni annoying bukan antagonis. Dia annoying je. Silah, sorry. Nak tak kalau dapat? Teringin tak buat watak jahat? Ingin juga. Rare lah, perempuan berkedudung tapi jahat kan?
which is in real life. Memang ada. Wujud. Tapi macam semua tengok dia. In real life wujud sebenarnya. Dia cakap dia cucu husband kalau marah jangan angkat tangan, pasti pukul ustaz je no. Wow, ustaz je tengku dari. Sweet sangat. Oh, mana cikgu bila? Daniel Yus, nyanyi sikit lagu bunga dia untuk puyuk tim Daniel Yus. Tak tahu lah, dia tak apa diri. Okay, nyanyi juga. Nampak? Tahu, I start. Saya tak suka dia nyanyi. Hafiz Adam ialah serius semakin kurus semasa saya cakap. Sian anak dia tak keluar. Siapa? Mia Ahmad ke Hafiz Adam makin kurus? You. Eh semua tu gue makin gemuk kan? Hmm. Dia cuba tu cek. Hai. Nanyalah you all. Daniel Yohanis. Tengoklah titik ni tau. Bunga. Sama. Apa dia ingat? I pun suka bunga je tadi. Eh. Oi, amboi. Tak jawab soalan tu. Habis ada dengan. Tadi kita cakap. Dia cakap kat saya. Lepas drama hati perempuan kat Mia. Hilang suara kau. Lepas hati perempuan kat Mia buat apa? Adakah masih ada tawaran melakon? Amboi. Bila tadi? Hati perempuan? Apa? Kau tadi dia jawab dah. Ada tengah muda. Apa drama sebelum ni? Kat Mia, kat Mia berlakon? Sebelum drama ni, drama aku tak rela Surat Azalea. Siapa pernah tengok dia dalam cerita Romy Cinta Juli? Boleh boleh. Pergi kat Instagram. Pergi kat tonton. Tak, ni kenapa masalahnya tak ikat kat tak sabar nak tengok hati perempuan. Yohanis ni sweet sangat. Thank you. Thanks for watching. Still thinking about. Abel susah tak nak jadi kawan tak dia ni semasa babak nangis tu. Susah juga sebab kita orang kat set happening semua suka gelak. Director pun suka. You yang kepala happening ya. Semua suka gelak. So bila daripada gelak tu menangis tu susah. Cuma saya berdua sebab especially waktu si nangis dengan Katijah tadi saya menangis last kali tu. Sebab tak kati jantan dah dekat situ, dia banyak tolong. So, alhamdulillah. Kamiya, where are you? I'm here. Hello. So, lepas tu Kamiya Ahmad bila hantar jenis from Taipei. By the way, I'm from Taipei. Hey, hello orang kita. Taipei? Oh, jiran lah Taipei. Saya baru balik Taipei kan? Ya, betul. Kan? Eh, baju sebelah sama tu tak sama. Kenapa? Ni sebelah ni sisa sikit. Itu besar sikit. Oh, dia bagi lirik dah. Mana, mana? Hilang dah. Mana? Tadi ada lirik. Abang Hafiz ada. Oh. Baik kau ni. Kami ada boyfriend tak? Tak, tak ada. Tak adalah. Mana je? Buat muka comel siap dia orang nak injection. Muka comel? Nurairin nak minta. Ya, siapa? Siapa kena bangun comel? Dulu. Dulu, okey. Monyet. Ya, sempat. Sempat tak? Kami apa yang kiss sekali. Thank you. Oh, Allah jatuh dari langit. 9 langit. Cik Mia, mana satu hero drama Melayu yang intrinya sangat nak berlakon as hero-hero ni? Yang mana? Macam tu ya? Mana satu hero? Dengan hero siapa? Hero Melayu yang intrinya sangat nak berlakon as hero-hero ni? Abang Aaron? Okay, warna favorite apa Kak Mia and Abang Adam? Saya banyak. Saya merah, hijau, putih, coklat. Air tak lagi lah. Cakap dia dah semua kali. Kamiya, hitam, putih, merah. Gold. Cinta. Cinta. Cinta orang tak nak pergi. Kamiya cakap utara sikit. Cinta cakap utara apa dia? Apa dia? Hai, apa keluar buka aku menangis? Kreatif sikit.
Dah ada muka kau dengan itu lagi. Pali. Eh, mana Pali? Ah, okay. So, what the favorite Kak Mia dan Abang? Apa nak cakap tadi? Mia in Adam say hi to Mira. Hello, hi Mira. Mia! Ha, tu bunga. Habis tak tidur dia. Dia. Eh, janganlah kantor kan abang tak tidur dia. Mana? Bunga. Ciao. Kau lah cahaya. Mia minat tengok bola sepak. Tak, tak minat bola. Masuk. Sorry. Memang suka Korea kan? Karaoke kan? Dengar lagu karaoke satu lagu. Badan dengar karaoke satu lagu. Itu yang baca yang mana? Tanya. I.L. Bipa tanya. Mia kena jujur. Siapa dia jatuh paling sengal dalam bed? Adua. Sengal kan? Abang Kas. Sebelah ni lah. Sebelah ni. Dia tak sengal. Dia joker lah. Joker kat dalam set tu. Tak adalah joker. Joker lah. You hina ayah pun. Ini ingat pasal anak-anak ayah lah. Tak lah. Kasi kita orang paling kelakar, paling sengal Abang Kas. Abang Kas. Apa jawapan Mia pada keyboard warrior di luar sana yang sering mengkritik lah korang Mia dalam hari perempuan. Tak apa, saya terima semua teguran tu dengan hati terbuka dan positif. Ha, nampak semua gambar you proper je aku sebelahan dengan dan dah jambak. Okay. Cakap hai dekat Pika juga. Hai Pika. Hai Pika. Tinggi dah jawab. Okay, apa makanan favorite? Abang suka makan. Abang terus kau. Abang suka makan apa yang tinggi? Yang tinggi lah. Yang pedas. Makanan apa? Apa yang pedas? Makanan kegemaran seafood. Apa makanan favorite abang dah jawab tadi? Sihat tu Shasha. Shasha, hello. Antara Mia dan Hafiz, siapa yang kuat merajuk? Mia lah kot. Saya hati kering. Susah sikit nak merajuk. Merajuk lah. Dia tinggalkan kita. Ketahuilah wahai lelaki, bila kamu berkahwin, bermakna kamu akan bersama dengan makhluk yang tersangat hebat dan keras kepala. Makhluk yang hebat dan keras kepala. Antara Mia dan Hafiz, siapa yang kuat merajuk? Campur tapi kat sebelah mana? Dekat tengah-tengah. Nanti bagi tahu nanti kita private message lah. Kak Mia Ahmad, nyanyi sikit boleh tak? Suka dengar akak nyanyi. Oh. Suka tengok penampilan awak. Hai Mia. Thank you. Hai Mia, hai Adam. Hai. Hello. Elza. Hai. Ya. Mi aku sendiri kan kalau nak quiz kan story hati perempuan yang pilih siapa? Tengku Tari atau Danny Gross? Kalau dituiskan story dia kena dia tak boleh nak jawab. Nanti ya banyak hati yang dia jaga kan. Eh, nampak tak? Sebenarnya tak sayang tunggu saya mana lah. Oh, kau tak ada buat switch je tunggu saya. I don't mind. Tak ada muka dah kau. Ya, kau. Mia comel sangat betul dong. Sweet. Oh, terima kasih. Sweet. Atau si hai tu Hani. Hai Hani. Hai Hani. Nyanyi. Abang tim bola mana abang sokong? Tim bola ke? Ah, tadi bola lah. Dia tak tengok bola. Kalau bangku tak baik gini nanti bangku. Bangku je. Tak ada tengok bola. Kalau basketball minat. Tapi tak. Abang datang dengan lu tu dia cakap. Ah, insyaAllah. Abang datang dengan lu. Dia? Hai Farzana, hai to you all. Semua, hai Triana. Biar Ahmad nak dengar akak nyanyi lagu Titanic. Nothing to lose. Far away, far away. Saya Sof dari Kuantan. Haa.
Hai Kak Mia, hai, hai. Ni, Kak Mia Fruits dari Melaka. Dah baca. Hai, Mia masuk. Hai Yana, Yana Diana. Kalau ni apa jangan salah. Alamak, saya mana? Encik, kamu alamak. Ui, demanding. Hai Mia, Hafiz saya. Pemilik di Penang. Mia Syarul Hafiz. Mana? Siti Hafsyah lagi ada lah. Yulah tadi nak tanya lagi ke apa? Kak Mia nampaklah saya ni. Nampak. Hai, Azan juga nampak. Hai. Hai Nuni. Hai Nuni Daya. Hai Kak Mia yang flawless dan dia Idrus. Hai. Nur Azilah. Nampak ramai cakap Titan ni bro. Apa you boleh buat lagu tu ke? No, maybe motivation song. Macam Titan. Boleh tak saya tahu kenapa semua request lagu ni Titan ni? Asal orang request lagu Titanium kat dia? Dia yeah, pitch perfect. Tiga dia berapa tau? Mana kurir? Kurayap dia. Gimana tak tahu? Kurir kena tanya Jeffrey. Jeffrey tak tahu dekat mana. PA kan? T-Rex mana yang mesti dah merajuk dengan Yohanis. Itulah. Can you say hi to me about Hafiz? Dan Kak Mia. Hai Kano. Hai Suhana Roslan. Saya kenal awak. Apa minuman kegemaran Adam dan Kak Mia? Saya suka minum mineral. Ah, jawapan sihat. Ah, saya suka minum air kok. Saya tak suka minum manis. Sebab tu dia bagus. Lah? Dia juga. Ha? Menyokong. They have fans. Ha? Nampak Kak datang. Tu. Okey. Okey. Oh. Tersyok pula. Kan? Suka bapak kerja senang. Saya cakap please ada film yang nak kedua gemuk. Ha. Yeay, saya suka orang cakap saya tak suka saya suka orang cakap saya gemuk. Saya tak suka orang cakap saya kurus. Rasanya saya kurus macam ibarat tinggi bergerak. Kak Mia suka bawa suri putih ke cerita lain pun bawa suri putih. Apa perasaan korang lepas tengok hasil lakonan sendiri? Rasa macam banyak yang boleh, saya lah. Rasa macam banyak yang boleh diperbaiki. Tapi saya lagi puas buat tak jahat. Ada fitrah, dia penat dulu balas contoh. Please Mia, Mia abang-abang say hi. Hai Fitrah. Hai Fitrah. Haha, jenuh tunggu Mia update di pasal pasal naik kau rupanya kat sini. Ha. Dia punya tu ha. Salam abang. Hai Oshin Jepun. Jangan saya ingin baik tidak awak. Sudah banyak cakap kita pun. Oh lo. Tanya lah soalan-soalan menarik. Kak Mia comel sangat abang. Nak saya pergi lagu pipi dengan Mia dekat pindah PTC nanti boleh. Lagu pipi dengan Hafiz tak ada sebab haram. Nanti jadi viral pula. Okey boleh. Tapi awak ni perempuan ke? Kak Mia I love you. Rekod dah lagu. Cuma meletup. Rekod tu meletup. Rekod tu betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aziza. Kak Mia dengan Abang Hafiz suka buat apa kalau sedih? Suka buat apa kalau sedih? Oh, saya kalau sedih, saya tidur. Boleh tidur, saya tidur. Kalau tak, saya akan buka lagu yang happy-happy. Yang positif sikit. Tipu lah. Mesti lagu yang sedih dulu pasal. Tak ada lah. Tu you. Biasa Hafiz pengen tidur buat apa? Waalaikum pula asam. Waalaikum pula asam. Apa dia? Typo terus. Bangun tidur terus buat apa? Abang kalau bangun tidur, first check message semua dulu. Buat abang check kerja hari-hari daripada ni. Management. Basuh muka. Kalau tak rajin, basuh muka sikit, pergi makan dulu.
baru mandi. Lepas tu tidur balik. Tak, saya susah tidur siang. Kalau dah terbangun tu malam baru tidur balik. Kalau tak petang. Ni, Tamiah kalau bangun perlu apa? Make up dulu. Eh, hello. Natural beauty dulu pula. Sekejap ni, betul dulu mulai kulasan ni. Cakap dekat kamera, lagi 15 minit je. Hai kamera. Hai. Kita ada 15 minit je. Lagi 15 minit lah. Kita ada lagi 15 minit je nak cicat dengan semua. So tanyalah soalan-soalan yang benar. Soalan yang kalau bagi salah, kita jawab salah bila tadi punya. Kalau hi pun kita hi juga. Mia, my mom says hi. Hi. I'm Miss Hazimah's mom. Apa kami apa perasaan sekarang dah famous? Mana? Aku dah serve you. Thank you so much, Alinda. Atu. Kami apa perasaan sekarang dah famous? Nurul Azdi. Dah famous ke? Tak adalah habis biasa je wah. Saya teruji dulu sebelum Mia Ahmad. Mia comel, suka tengok style you. Ada nak kenapa tak ada diam tu. Itu main ni sebut dah betul tu. Alhamdulillah. Terima kasih lagi. Thank you so much. Gadis idaman Abang Hafiz. Saya suka feedback yang tak serabut sangat. Kami dia punya main pemikiran je lah. Kami I love you, Rahimah tu Azma. Azma, Azrina. Sebab soalan dari Sidaman. Boleh jawab dari Sidaman tu. Kami SPN dapat berapa? Janganlah cakap kau pun tak jumpa. Baru tak jawab. Kami yang nak bahas please. Itu je sebab baca, betul dah scroll. Oh, happy birthday Aziza Yaakob. Happy birthday. Good luck Shinas. Sebab dia suruh cakap good luck. Good luck Shinas. Persamaan antara Mia dan Yohanes. Sama tinggi? Memang ada orang sama. Ah ni, 84 Mia Masyaf. Dia DM, saya sempat selalu BNP. By the way, saya baca tu Twitter. Cuma ada certain time kalau kita sebab reply, kita reply. Ada tak reply, tak reply. And then sometimes kalau saya reply banyak, saya kena tweet limit. So, mana yang saya tak reply lepas tu, janganlah kecil hati. Janganlah tak sembuh-sembuh tu. Saya baca je cakap sembuh tu. Nur, Izzah, Mia, Etan. Syafi boleh tak? Cakap Syafi. Syafi. Dia boleh tak wish luck dekat dia sebab ada Chris. Siapa Maria Farida? Nadia Farida. Good luck Nadia Farida. Good luck Nadia Farida. For your exam. Kita nak selfie dah tapi tak post boleh. Aku Mia. Apa ni? Dah lebih 30 orang ada yang nak kurangnya ni. Dah lebih 30 orang? Kita punya petition main 100 tak? Okay, bagi lagu tu lah. Berapa? Lagi dalam petition tak? Ni Ahmad lah. Kami Ahmad dan Hafiz Adam. Please say hi to me. Hi Nur Atika. Discuss 5 word untuk Danny Hidros, Kulin dan Angga. You can discuss 5 bukan 5 ni. Angah, Kuril dengan Jerry Ross. Lima benda each of. Lima word. Kuril. Tegas, baik. Hati kaca. Tegas, baik. Dikontrol. Beriman. Okay. Dan lima dah. Angah. Tegur. Lima puan. Tiga word. Jadi tu. Siapa nak dengar Mia and Hafiz Zainal angkat tangan sikit? Alah. Angkat tangan? Kita pun boleh nampak. Mana hati kita ni? Bukannya main sikit. Abang memang mana kita? Ha?
satu lagi. Entah dia pernah kita. Dah meruk kepala aku. Ya. Lebih sebelum dia nak sentuh tau. Ha? Lebih sebelum dia nak sentuh seperti cantik. Okay. Kau boleh main. Nampak tak? Saya memang pelakon yang dipercaya dengan kita. Tak ada yang kita punya. Kau tahu. Kau nak buka instrumental yang kita punya. Kau tak tahu. Betul tak? Sakit yang ada di sini. Lain minggu mana ni? Siapa? Lame je. Korang nak jadi logo apa? Logo apa? Dan doakan Suhana. Hai Suhana. Nak jumpa lah nanti. Hai Su. Semoga dapat sama belajar. Dia cakap lah sama belajar kat mana lah. Okay. Hai tak korang je. Tak ada lirik eh? Tak ada lirik. Okay, aku nak topik kurang tahu kita pasal. Menggunakan headset lah. Ayah, ni lebih tak habis. Kau ada lagi. Buka lagu. Banyak suka tengok awal aku. Percaya sama dia. Dia macam macam. Yeay, Kak Mia nyanyi. Assalam Kak Mia cantik. Semoga terus maju dalam industri. Doa dan dan tabah menghadapi rintangan. Love you so much. Afa Wani. Kita kan? Cakap tak terus. Dah tinggi juga. Ini semua lagu jadi. Hati ini akan selalu. Coba. Coba. Dengan yang lain selalu dekat dan ku ringannya hingga ku menutup mata satu gelap hati jadikan malamku lebih indah. Jadikan siangku lebih terang. Biarkan ingatku mewangi selamanya. Ini akan selalu. Gimana kalau kita tapi? Saya bukan saya. Kalau ini Roma cinta. Ah, Roma cinta. Ikan ayam. Roma cinta. Ada lagi sih. Biasanya sedap-sedap kekal. Hujan makin lebat. Kalau hujan lah. Oh, nampak eh. Nak momoh dia korang momoh. Mas Linda. Kalau abang Afiq dapat. Ah ni, kalau abang Afiq dapat watak dan dah jawab tadi. Ambil, saya buat. Kalau ada, saya buat. Ke, apa, lembut ke, psycho. Psycho tak payah. Jahat dengan baik dah dapat. Rumpit tu saya nak.
Kau tengok motor. Beri panjang dalam ujian diriku perkara buruk Daniel Idris kat set. Ya Allah, tak tahu terlalu banyak. Kerana kau satu-satunya cinta aku yang paling ku dambakan. Sampai hilang malam-malam itu menikmati romantik aku selamanya. Selagi masih bernyawa satu-satunya cinta aku yang paling ku dambakan. Sampai hilang untuk menikmati romansa cinta. Aku akan setia selamanya. Selagi masih bernyawa pulangkan kembali romansa yang kau bawa pergi. Okay guys. Guys, thank you. Harap korang hibur. Kata-kata Teletubbies ni. Teletubbies tu dia, seorang dia. So, akhir sekali saya nak cakap thank you so much sebab support Hati Perempuan dan Idros Hafiz Adam. Thank you sebab menonton dan thank you sebab beri komen-komen negatif atau positif. Terima. Thank you so much sebab care enough to kritik kekurangan dan kelebihan kita orang. Ya, terima kasih. Terima kasih. Thanks for your time. Sudi nak cik-cik yang kita orang. Yes. And thanks for watching Hati Perempuan. Thanks juga kepada yang bagi Hati Perempuan training setiap hari. Thank you. Thank you so much. And jangan lupa tengok Hati Perempuan. Please support. Yes, jangan lupa. Ya, yeah, please support sampai episode ke akhir. Hashtag Hati Perempuan. Assalamualaikum. Ya, sayang semua. Assalamualaikum semua. Macam Mia and video.